Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Amrudian Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Welcome everybody. Hari ini saya coba bahasa Indonesia. إزيك يا حبيبي؟ كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. أهلا وسهلا على ديان أمر Channel. Channel yang terkeren dan termasya Allah subscribernya, bukan kitanya ya, tapi subscribernya. Kenapa? Karena wah, subscribernya, komennya sangat heartwarming ya, bagus-bagus komennya, bikin kita senang bikin video gitu. Dan kemarin kita 10.000 subscribers. Alhamdulillah, alf mabruk. Alf mabruk. Ya, jadi kita kemarin 10.000 subscriber ini dalam beberapa hari ya, tapi saya udah nge-YouTube untuk udah hampir 7 tahun, tapi kalau baru kemarin ininya baru beberapa bulan ini, karena subscribernya yang keren ya, klik dan nontonin video kita. Jadi kemarin kita bikin, kita kasih nasi kotak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau bagiin ini. Cuman 30 ya. Cuman enggak banyak. Cuman bersyukur aja karena udah 10.000 subscriber. What are we going to talk about? Kita ngomongin apa ini? Kemarin kan Faris udah. Bawa sekarang udah. Baba Pati udah. Family udah. Now it's your turn. Talk about yourself. Talk about your life. Enggak, pekerjaan aja, just work. Sekarang giliran saya. Saya kerja. Oke, dari Saudi Arabia itu datang ke international school dan magang-magang atau volunteer gitu ya, volunteer di sekolah internasional di perpustakaannya, karena saya jurusan perpustakaan. Terus saya lulus tahun 2012 dan itu saya udah terpilih menjadi library coordinator di Yanbu International School itu. Jadi saya pustakawannya, waktu itu mereka pas ada lowongan gitu. Pustakawannya balik ke Irak, ke Amerika. Nah, jadi itu ada lowongan, kita saya mendaftar, terus diwawancarain. Akhirnya saya dapat dan kata kepala sekolahnya, kamu pulang sini bawa ijazah ya. Oke, jadi saya pulang dulu nyelesain summer itu dan balik lagi ke Saudi Arabia pakai ijazah S1. Nah,
Terus saya jadi library coordinator alias pustakawan, koordinator pustakawan perpustakaan di sana. Jadi saya ngajar anak-anak dari kelas 1 SD, dari TK ya, sampai ke kelas 6. Saya ngajar information literacy. Ya, jadi sama mengurus perpustakaan itu. Seru di sana, banyak acara-acaranya, banyak juga libur-liburnya. Liburnya tuh banyak banget, dari 365 hari, saya liburnya 180 hari, hampir setengah tahun karena banyak libur. aduh. Mama mau bikin video dulu sebentar, ya. Let's go. Nih. Ya. Then jadi dari tahun 2012 sampai 2015 saya kerja di sana 3 tahun. Dan itu juga yang paling seru itu ketika professional development itu saya nyari, saya mau belajar apa namanya konferensi itu, kita cari konferensi tentang pustakawan itu adanya di mana. Saya pernahnya ke Turki sama ke Amerika. Gajinya lumayan bagus, sekitar 30 jutaan. Tapi karena saya cuma kerja setengah part time ya, waktu saya sebelum jadi pustakawan itu, saya juga kerja di sana jadi substitute. Substitute itu pengganti, misalnya ada yang sakit, ada yang alpa, jadi saya dipanggil. Itu lumayan lama. Dari tahun 2010 sampai tahun 2012, 3 tahunan itu, 3-4 tahun saya kayak gitu kerjanya. Setelah itu saya mikir, waktunya untuk upgrade, kayak kata Dr. Amr. Dia mau upgrade dan move on. Kenapa akhirnya saya memutuskan S2-nya di Inggris. Saya bukan pakai beasiswa, tapi bayar sendiri. Jadi biaya kuliah itu sekitar 300 jutaan. Dan biaya hidupnya dan visanya, health insurance-nya, semuanya juga mahal ya. Semuanya tuh sekitar habis 500 jutaan lebih buat biaya sehari-hari. Dan juga ada uang yang nggak diapa-apain gitu, di deposit seperti itu ya. Tapi tetap di tabungan kita. Tapi harus kayak gitu syaratnya, karena saya nggak bisa dapat beasiswa dari Indonesia karena saya nggak di domisili di Indonesia. Saya nggak bisa dapat dari Saudi karena saya bukan orang Saudi, jadi harus biaya sendiri seperti itu. Jadi saya nabung banget, akhirnya bisa kuliah. Nah, kebetulan juga di sekolah itu anak saya umurnya udah masuk usia sekolah, tapi nggak bisa sekolah di sana karena biaya sekolahnya itu per tahunnya sekitar 300-500 juta ya, mahal banget per tahunnya. Kita nggak akan mampu. Jadi kita pikir daripada Faris masuk sekolah sana dan bayar sebanyak itu, mending uangnya buat saya kuliah. Gitu pertimbangannya. Dan Faris bisa sekolah di Inggris dengan gratis. Nah, setelah itu saya pindah ke Inggris tahun 2015 sampai 2017. Ya, back and forth Saudi, karena bolak-balik, Baba juga bolak-balik, kita LDR. Waktu itu seharusnya suami Baba udah dapat diterima dikerja jadi dokter di Inggris. Tapi udah tes tuh ya di Dubai, udah tes berapa ini, udah masuk, udah diterima, tapi tinggal satu dong, apa? IELTS-nya suami itu semuanya bagus nilainya, malahan ada yang 8 dan 8,5, tetapi ada satu poin yang kurang 0,5, dan dia bahkan 4 kali tes nambah nurun lagi karena mungkin udah stres ya, jadi nggak ikut. Malahan saya yang tadinya ke Inggris karena Bapak udah dapat kerja di sana dan saya ikut kuliah dan Faris bisa ke sekolah, malahan kita yang pergi dan Bapak nggak jadi pergi, tetap di Saudi. Dan itu bolak-balik pasti biayanya mahal banget. Tapi mau gimana lagi? Bapak kerja di Saudi dan saya harus kuliah karena saya udah diterima juga. Setelah saya pulang ke Saudi itu ya, tadi gak bisa kerja, dan akhirnya kita ke Indonesia. Nah, pas di Indonesia kita tadinya mau jalan-jalan, traveling, pakai van, kita mau nikmati dulu hidup kita,
jalan-jalan gitu ya, tapi kita mau lihat Indonesia. Tapi lagi nyari-nyari nih eventnya gimana-gimana. Akhirnya udah kelamaan kita ngurus kitas itap. Akhirnya tuh saya hamil sama Fatih. Dan akhirnya rencana van itu belum terlaksana. Akhirnya saya mikir, gimana kalau saya kerja di Indonesia? Terus saya cari kerja di sekolah-sekolah internasional, karena saya kan basicnya di sana dan perpustakaan. Plusnya juga Fatih atau Faris bisa sekolah di tempat itu sama saya. Walaupun misalnya mahal, mungkin kalau guru atau staff ada potongan gitu ya. Nah benar, terus saya diterima di salah satu sekolah di Jakarta, sekolah internasional yang muridnya itu banyak Korea, Jepang, daerah Jakarta Utara. Dan Faris udah mau akan masuk ke sana dengan membayar cuma 25% dari tuition fee-nya. Udah tuh saya udah kerja di sana selama 5 bulan. Terus ada pendaftaran CPNS. Kenapa saya nggak bilang saya di mana tepatnya saya kantornya apa? Saya nggak mau kasih tahu karena ya itu pekerjaan saya. Tapi di sini saya nge-YouTube, YouTuber, jadi saya mau memisahkan antara pribadi, ini pribadi saya, dan pekerjaan saya seperti itu. Nah pokoknya itu di daerah Jakarta Selatan ya, lembaga bukan kementerian. CPNS, pas itu saya lagi hamil dan masih kerja. Tapi saya coba-coba aja tes-tes-tes pas lagi hamil 8 atau 9 bulan saya tes SKD ya. Nah, di sana akhirnya kemudian lulus ke SKB. Waktu itu saya baru sesar 5 hari atau 7 hari gitu. Masih belajar jalan. Tes itu akhirnya lulus juga, terus wawancara. Wawancara dan pemberkasan. Nah, kayak gitu ceritanya. Jadi saya pengalaman kerjanya itu saya cuman bekerja tadi 3 negara ya. Jadi selama di Inggris itu saya juga bekerja. Ini juga seru ceritanya. Jadi ini dari Saudi ke Indonesia ya. Nah, yang tengah-tengahnya ini ketika saya kuliah, saya juga kerja part time tapi ya, karena nggak boleh full time. Itu soalnya kita pelajar, pakai visa pelajar nggak boleh full time. Saya kerja apa aja di sana? Pertama, mereka ada pembukaan student ambassador. Student ambassador itu yang mewakili kelas atau jurusan ini. Itu satu. Kerjanya apa? Ya, mempromosikan jurusan ini keluar ya, dengan cara nge-YouTube, dengan cara bikin blog atau pokoknya social media. Magang di Tinder Foundation itu dapat apa ya, kayak ada program juga kerjasama university saya, Sheffield University, bersama perusahaan-perusahaan yang di sana untuk memberikan tempat magang dengan gaji. Nah, terus saya daftar di sana dan dapet itu. Itu dua. Dan ketiga, saya juga mau kerja kayak itu ya. Nanti saya kasih fotonya. Kerja itu di lupa kayak charity-charity gitu. Jadi ceritanya saya mengetuk pintu satu-satu di tengah malam yang bersalju dan dingin banget. Dan satu lagi pekerjaan yang saya jalani di sana yaitu ya nge-YouTube sering juga ya, apa, host Airbnb. Jadi saya sewa rumah yang di depan masjid itu sama di depan sekolah Faris, 3 lantai. Lantai yang paling atas atap itu saya yang pakai. Lantai kedua itu teman saya, Mbak Diah, YouTuber juga. Kemudian di lantai tiganya kita lantai keduanya kita sewain. Banyak banget dan seru-seru orangnya. Kita percaya kan mereka orang baik-baik. Ada juga pengalaman yang enggak mengenakannya, seperti kita di scam sama orang Amerika. Tinggal 2 mingguan tapi enggak bayar dan ternyata dia lari aja kayak gitu.
Jadi seru banget ya pas di Inggris pengalamannya. Saya berjuang banget di sana dan juga belajar mati-matian. Akhirnya dapat nilai distinction, lulus dengan memuaskan dan dapat penghargaan disertasi terbaik di jurusan itu ya. Oke, segitu aja dan sekarang saya kerja di Jakarta. Kita juga tinggalnya di Jakarta. Oke, assalamualaikum. Bye bye.